hadirnya berbagai inovasi dari perangkat daerah, kecamatan, desa dan masyarakat, dengan tujuan untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, merupakan faktor dan strategi yang penting dalam target pencapaian pembangunan daerah. Selaras dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Bapelitbangda, menggelar kegiatan penganugerahan HSS Innovation Award 2024, bertempat di Pendopo Kabupaten HSS. Kamis, 18 Juli 2024. Penganugerahan penghargaan HSS Innovation Award tahun 2024 tersebut diserahkan langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten HSS Haji Zulkifli. Yang mana dalam kesempatan ini mewakili Penjabat Bupati HSS Haji Hermansyah, dan didampingi Kepala Bapelitbangda Kabupaten HSS, M. Arlian Syahrial. Kepala Bapelitbangda Kabupaten HSS dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan lomba ini dimulai sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 18 Juli 2024. Dimulai dengan sosialisasi, pendaftaran peserta secara online, dan dilanjutkan dengan bimbingan klinik inovasi, penginputan data di sistem secara online, penilaian administrasi, presentasi dan wawancara top 30 dan berakhir dengan penganugerahan bagi para pemenang, berdasarkan hasil yang diumumkan Bapelitbangda Kabupaten HSS. Tim Liputan HSS TV melaporkan.